Borasna bihamu tunguan inahana nihuriata naing patubotona sermon di apala pikion di hari Selasa tanggal 6 Juli 2020 marhite video streaming napinatupan nihuriata HPBB Bandung Timur. Sahat tutikion hotope marhite videon tapatupa siala situasi sinuai siala ni taparade marohata martangiang nahohom mahita di bagasan rohata martangiang mahita. Amin. Marinde mahita siang buku ete nomor 300 siapulusia ayat sada dohot ayat 2. Asini roham napi nasahatmu Tuhami boi kami marhai pason marsaor rapon dohot pumuan inahan nani huriam nang pe marhite video streaming alai hapursion nami makatidakon rapon dohot holo kami marhite tondi parbadia dia palatikion atong las maroham ale Tuhan di persaoran namion jala jongjongi ma pakpuan namion naing tangi honon nami ma hatam nabadia o ma ale Tuhan mangale metun di perbadia tu bagasan ateate pikiran nami asang ngudu nami macalo di hatam jala hami be margugu mangulahosa di tonga-tonga ni ngudu nami sahat di homa perpunguan namion marhiti gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel
di Sermota di Tikion, tersurat di Lukas Bidu Onum ayat 30 satu ayat 42 takasma tabai yutihut. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ido sahatna martua donatu mangion hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Merete mahita sian buku ede nomor 140 ayat sadak. Batana sumurung sian saluhuk naroha ima mangaramu tiap kanateati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Kuriani Tuhan tahatan ini batana nama kuling di pakunguata penguan inahanna di enet masian Evangelium Matius bitu sakulu sada ayat 20 sada. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korajim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Salin hari, celakalah engkau Korajim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ido sana, Bapak Ibu jemaat Tuhan, penguan inahanna tidak seperti biasanya Tuhan Yesus marah kepada kota-kota
yang dilaluinya. Ketika Yesus melayani orang-orang, Yesus datang ke kampung, ke satu kota, ke satu daerah, wilayah, dia selalu memberitakan berita sukacita. Tetapi di firman ini, tidak biasanya Yesus mengecam kota yang dilaluinya. Ada tiga kota di dalam firman ini yang dikecam oleh Yesus, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini mendapat satu penilaian yang kurang baik dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena penduduk kota itu tidak menerima atau menolak berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah berbuat banyak di ketiga kota itu. Tuhan Yesus sudah menunjukkan banyak mujizat-mujizat dari kuasanya, karena dia adalah Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan mengajak orang-orang supaya bertobat. Tetapi penduduk ketiga kota itu sepertinya tidak menerima dan tidak. Dan mereka menolak berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Sebagai perbandingan, Tuhan Yesus memperbandingkan dengan kota yang lain, Tirus dan Sidon. Jadi kalau kita lihat di peta, Tirus dan Sidon itu berada di Libanon sekarang. Artinya Yesus mau menekankan Korazim, Betsaida, Kapernaum itu kota Israel yang sudah lama takut kepada Tuhan sebenarnya. Tetapi mereka tidak menerima dan mereka menolak berita dari Tuhan Yesus. Sebenarnya bukan hanya Tuhan Yesus yang mereka tolak. Para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, Yesaya, Yeremia juga sejak dahulu mereka tolak. Siapapun yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan, memberitakan berita dari Tuhan, atau memberitakan firman Tuhan, mereka selalu menolak. Yesus juga mengalaminya, sehingga Yesus mengecam kota itu. Nah, sedangkan Tirus dan Sidon itu di Libanon, mereka belum mengenal Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Mereka bisa disebut kafir. Mereka adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah. Tetapi Yesus mengatakan, seandainya mereka melihat apa yang aku perbuat ini, mereka akan bertobat dan mereka akan bergabung. Tetapi kota-kota yang berada di Israel ini sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri segala mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak bertobat, mereka tidak percaya, mereka menolak berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon di Libanon, kota non-Yahudi, mereka akan bertobat, mereka akan menerima berita ini. Nah, apa yang mau kita lihat? Nanaing idota sian terpukon ima jauh-jauh asa marhamu baun niroha, bertobat, metanoia, jauh-jauh asa tapauba moduta, tapauba pikirata, rohata, ateateta, alana nunga sahat barita naubi tuhita, ganut tikido tajahaha tani debata, ganut tikido tatangihon ha tani debata, ikon tarida maniani, pertobatani ditonga-tonga ni oduta.
Saya yakin Inang tidak kurang lagi berita Injil kita nikmati. Tidak kurang lagi firman Tuhan kita dengar. Pertanyaannya apa yang kurang? Respon hidup kita terhadap firman itu sendiri. Respon hidup kita terhadap berita Injil itu sendiri. Kita mungkin kaya dengan pengetahuan Alkitab, kaya dengan menghafal ayat-ayat firman Tuhan, tetapi tidak berdampak sama sekali ke dalam diri kita, ke pertobatan, kepada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang mau ditekankan oleh firman ini. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah dahulu saya memandang ke sini. Sekarang setelah bertobat saya memandang ke sana. Jadi 180 derajat berputar kehidupan kita. Dari hidup yang lama, tata cara yang lama kepada hidup yang baru, tata cara yang baru. Tidak ada lagi kompromi. Yang lama kita tinggalkan, yang baru kita jalani di dalam Tuhan. Itu artinya pertobatan. Jadi secara radikal, drastis perubahan itu. Dan memang senantiasa firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Karena memang kita tahu ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Panggilan Tuhan untuk menghadap kerajaannya kita tidak tahu. Makanya setiap hari kita dianjurkan untuk bertobat, memperbaharui diri setiap hari. Tidak menunggu. Misalnya banyak juga kita dengar berita dia bertobat di akhir tahun, begitu ya. Tanggal 31 Desember jam 00 dia bertobat. Tanggal 1 Januari masih terasa pertobatan, tapi seterusnya dia kembali kepada kehidupan yang lama. Bukan begitu, Bapak Ibu. Tetapi kita sebenarnya memasuki satu waktu melalui doa di Bibeli tahun parasinirohaun perpikiran. Waktu ini kita pahami sebagai kesempatan parasinirohaun nasir debata mau mengundur dope kita ditikyo mau dilihat debata dope hosa hamuduan kita ditikyo. Kita memahami itu sebagai waktu yang tepat untuk bertobat. Kita pahami itu sebagai waktu yang diberi untuk Tuhan untuk kita berubah kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Unang sampai muruk Tuhan Yesus yang diterpukul. Dia mengecam kota-kota. Jangan sampai Tuhan Yesus mengecam kita karena tidak ada pertobatan, karena tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai dikecam. Kalau Tuhan Yesus sudah mengecam, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Kalau kita lihat di Alkitab, ketika Yesus sedang kehausan, dia hendak memetik buah dari pohon itu, tetapi ternyata tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yesus marah kepada pohon itu sehingga pohon itu menjadi gersang dan tidak pernah berbuah lagi. Jangan sampai seperti itu. Dihita sulit. Dapat kemah pertikian non dodengkan. Dapat kemah kesempatan non. Lau tungolu naik baru. Nuain nunga masuk kita tuni normal. Tuni normal artinya new normal. Adong hasomara naik baru. Na jolo martesta hita bui seribu halak. Noain dambe pola ni 700 halak nama di luas nak ada perubahan. Jadi new normal on dan holan di ngolusia pari nama rubah namubah dan holan tata cara kehidupan siapari namubah doho manian
mudut taon rohat tapi kirat kang ubah bertobat kepada jalan yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Mertang yang mahita. Mauliate ma'ali Tuhan, nunga saur hatam nabadia tutong-atong anami. Tuhan Yesus, Tuhan nami, paingot to buta. Naso olo pauba dirina. Tudala lomo ni loham. Ape nunga diida nasida. Aka halongangan bulun na pinatupami. Pas oma na paingot to hami ale Tuhan. Pakeon nami matiki na pinasahat mi. Lahu paubaut satu puluh kami. Nunga mamora kami di hatam nabadia. Terus do makuling hatam pengotong kami. Atau ngali Tuhan. Unang lembah kami di si. Terjuh kami ali Tuhan. Marhamuluan lembah. Upasiding kami maaka naroa. Upasiding kami maaka pangalau na juruhi. Bongot mahami tungol na ibaru ko Bartolomo ni Roham. Ima jojo dihamin wang ale Tuhan jala huriampe gabewe merdalam ma di bagasan ay baru ima na huririm hami ale Tuhan. Pasu-pasu masa dok pungwan inahan na ni huriami ale Tuhan. Oma nakotong gabe ama dinasida. Mama suma sumangaramuti marmahani sabdo perpuluan na ale Tuhan. Lehon hayu paso ni gajang ni umur. Totong suksuk akabasa-basami di guru nasida ale Tuhan. Tunggu nasida. Perlu mobi di masa pandemion ale Tuhan. Olan tuhoma nasida mengaluan. Marpangusarte yang tuho. Ayo Tuhan debata marita Yesus Kristus Tuhan nagubu. Namo raroho atau sari memasa dok luas ni huriami saat dihoma ale Tuhan ngudu namio marhite warni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marite mahita sian buku ete nomor 678 ayat sada. Ale amanami na di banua gijang, saya pinatbalia makuarmu, saya ro maharajaomu, saya saum malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadari olahmuduan siap hari, saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni doman nambar dosa tu kami. Unang hami tobiyo tu pangucunan, banua mahami siang pangago, ay horo na puna harajaomu. Dohot habubuon, dohot hasangapur roli saliling nilelekna. Amin. Saya didongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tondi parbadia mahamusa lubukna kolak nion. Roli saliling nilelekna. Amin. Amin.